Cantik tak? Cantik tak? Thank you. Pergi buat teh. Saya nak beli kopi. No teh. Only kopi. Okay, hai. Assalamualaikum. Saya tak rasa saya bagi salam dah hari ni. Saya akan cakap macam dalam kereta macam biasa, macam saya selama ni. Tetapi, instead of guna kamera ni, saya akan guna GoPro sebab saya baru beli. Okay. Itu nampak. Kita cuba guna GoPro. Kalau korang rasa okay, then Aisyah akan teruskan guna GoPro. Kalau korang rasa tak okey, then next video Aisyah guna kamera ni lah. Aisyah tak guna GoPro lah. Comment kat bawah okey kau daripada segi dia punya macam jelas ke, lagi best mana, GoPro ke kamera ni ke, bagi tu Aisyah. Pakcik tu bersama anak dia di motor buat very dangerous. Astaghfirullahalazim. Aisyah dah jawab test. Sekarang ni Aisyah nak pergi masak lemak cili padi. Aisyah nak makan. And then Aisyah kena datang balik sebab Aisyah ada test lagi. Tapi test tu pukul 5. Sekarang aku 3. 3 suku. Hai. Hai. Boleh gambar? Oh, kenal eh. Tadi masa Aisyah pergi sana, ada subscriber tegur Aisyah. Dia meniaga dekat kedai mi Bandung. Sederet dengan kedai yang saya selalu makan. Lepas tu dia kasi saya buah. Lepas tu saya pun makan buah. Terima kasih. Sambil makan buah, kita akan study untuk test petang ni. Fun fact, subjek petang ni adalah subjek yang saya paling takut. Dah pukul 8, saya tak sampai rumah lagi. Ya Allah. Penat, hari ni jalan jam sangat. Saya tak tahu kenapa. Selalu kalau macam-macam balik pukul 6.30 dah macam dah reda sikit dah sebenarnya. Tapi hari ni terlalu slow. Ni Aisyah balik, Aisyah nak kena hantar baju pergi Dobby pula. Esok Aisyah ada presentation dan Aisyah tak prepare apa-apa lagi. So Aisyah nak uruskan diri dulu. Aisyah nak buat presentation dulu. And then baru kita pergi keringkan baju. Guys, sekarang pukul 2 suku. Aisyah belum sampai lagi. Dah sampai tapi belum parking lagi. Turun ni, mana turun ni? Cemas. Masa untuk pulang. Tak balik. Sebab Aisyah nak pergi makan dengan kawan-kawan Aisyah masa asasi. Kita nak makan kat Pavilion Steakhouse kat Kajang. Aisyah tak pernah makan. Lepas tu baru balik. Tapi sementara ni saya nak pergi IOI. Nak cari parti ikan haruan untuk ibu. Sekarang maybe kita perlu pulangkan buku. Sementara ada masa ni. Diorang ada drone. Aisyah suka drone. Aisyah punya next target, kalau Aisyah ada banyak sangat duit, Aisyah nak beli drone. Aisyah nak buat macam montage bila saya balik, bila saya sampai rumah, bila saya pergi mall, bila saya pergi Aeon, bila saya pergi DIY. So saya tak payah bagi tahu korang saya nak pergi mana. Korang nampak je drone tu, korang tahu oh ini perjalanan pergi DIY ni, macam tu, faham tak? Begitulah mudahnya kehidupan bersama teknologi ya sahabat-sahabat sekalian.
Nak pinjam pun senang. Korang letak je buku korang atas komputer tu kan. Nanti dia terus detect apa yang kita guna. Lepas tu kita scan student card kita, keluar receipt. Kat receipt ni dia bagi tahulah apa yang kita pulang. Okay, ni kawan Aisyah Sasasi. Ni Wani, ni Rina, ni kecil. Nama sebenar dia Riha. Nama dia kecil je orangnya. Bye bye everybody. Friend ha, friend ha. Cepatlah. Aku tak boleh menjaga aku bahagia. Aisyah ada kawan. Okay, bye. All done. Seronok catch up sikit-sikit kadang-kadang. Mantap. Hai, assalamualaikum. Good morning. Sekarang pukul 10. Aisyah on the way pergi Serdang. Saya nak ambil sini Aisyah sebab kita orang akan pergi travel ke sebuah negara. Sini Aisyah akan pergi dulu and then Aisyah follow behind. Sebab dia pergi awal, dia pergi akhir bulan 12. Aisyah pergi pertengahan bulan 1. So negara ni adalah negara bermusim. Dan sekarang winter lah. Semua negara yang bermusim pun sekarang tengah winter. Jadi Aisyah kena shopping winter gear. Jalan jam gila korang. Hari ni hari Sabtu. Tapi lah, like macam map pun kalau korang tengok map, astaghfirullahalazim, diorang cakap depan ni ada lori overloaded. Mungkin lori tu jatuh kot. Kadang-kadang kan bukan salah driver lori tau, tapi salah majikan yang macam mana company tu. Diorang nak saja je, okay letak je barang banyak-banyak. Sebab kita nak jimat transportation, tak payah kita boleh kurangkan satu lori kalau you bawa barang banyak macam ni. Lepas tu bila barang tertumpah ke, barang tertumpah, barang jatuh daripada lori, lori terbalik apa semua, dah menyusahkan semua orang. Can I talk? Jadi korang jangan apa-apa je korang salahkan pemandu tu. Diorang tu hanya kerja saja. Ah, diorang bawa lori je. Yang rezeki suruh bawa muatan ni bukan diorang yang buat keputusan, melainkan diorang majikan kepada diri diorang sendiri. Pagi-pagi dah kena marah. Yelah Dija ni, ayah panggil suruh makan nak benda tak. Dia memang suka. Dija tak, Dija tengah nak siap. Lepas tu lagi satu Dija, engkau ni susah sangat nak breakfast. So kau tak boleh salahkan akak kalau akak marah kau tak breakfast. Lepas tu guys, ayah cakap makan. Lepas tu Dija kata kejap je nak siap dulu. Lepas tu dia ni terpapa datang bila Dija ketul rumah aku. Tapi aku sepak kepala kau lah. Mana dia asyik macam ni? Yeah. Dija, kau tak nak makan, nanti kat sana kau jangan nak lapar lah, nak ni lah, nak tu lah, kau pukul kau sekarang. Aisyah cakap macam tu je. Sebab dia suka tak breakfast. Soalnya Aisyah stres lah dengan jalan ni. Uyuh, kau rasa tak bergegar je? Patut ke kita patah balik ke? Kita proceed je. Kepala dia nak patah balik. Kena naik mana? Langgar je dia pun. Divider ni. Kita shoot. Dah kita pula buat jam. Kereta terbang. Kita macam ni je. Kita kat luar kita macam ni. Macam lama-lama terbang. Jom lah, cuba. Dah habis ke exam? Dah, dah. Wonder-wonder lah. Bapak Aisyah semak, macam ni. Bila je Aisyah tidur yang penat sangat tu malam Jumaat kan, hari Khamis? Dua hari lepas kan, Aisyah ada presentation. Lepas tu balik tu Aisyah macam koyak. Aisyah tidur. Aisyah tertidur kat sofa sampai esok pagi. Lepas tu masa esok pagi tu ayah kejut Aisyah. Lepas tu dia borak dengan Aisyah. Dia cakap dia naik basikal, dia sakit tulang naik basikal, apa benda semua. Kau tahu dia naik basikal? Ayah, dia cakap dia basikal sebab dia suka kayu kan. Lepas tu ayah naik basikal, dia jadi beli lampu, dia letak kat belakang. Ya, yeah, aksesori, lampu-lampu ha, semua lilap-lilap. Hari tu je keluar bilik je tengok dia perlu-perlu. Lepas tu dia kata, oh ayah pergi simpang 4 yang dekat bukit dengan sungai buaya, bukit stosa semua tu. Lepas tu cakap, oh. Lepas tu ayah cakap lah, bila dia dah sampai kat rumah, dia bangun dari hospital. Longgar lutut dia jalan macam nak terjatuh. Lepas tu dia tanya Dija, awak pergi paling jauh pergi mana? Dia cakap lah tengah melayang-layang je. So nanti dia kan sekolah lagi. Lepas tu dia kata berapa jam? Lepas tu dia kata lah tak ingat lah ayah, mungkin 2 jam ke kurang 2 jam. Oh lamanya, belagak nak mampus. Lepas tu kan dia cakap ke Aisyah, bukan, dia kata macam ni, ayah bawa tadi, ayah ingat nak sampai, nak sampai bukit Sungai Buaya. Orang TV3 sudah balik. Ayah ingat nak sampai Sungai Buaya. Lepas tu tiba-tiba van dekat belakang ayah, dia ajak balik.
tu ni van TV3, diorang dah penat nak melapor. Faham tak? Dia, dia macam konon-konon ada orang rakam dia lah naik basikal, konon-konon masuk siaran TV lah. Yalah, helmet pun tak ada. Dia orang tak akan cakap kat dia. Ha, dia tahu siapa pergi Fraser, orang naik Fraser elok je. Sebab dia komplain lutut dia longgar lah apalah. Tu dia kata, ya ke diorang naik Fraser? Badan orang fit boleh lah. Tak akan cakap, Amilim naik okey je. Amilim badan fit. Semua dia tegur badan fit, badan fit. Kelakar kan. Itulah ya. Jarang-jarang saya bercerita ya. Tapi dia jam kat tepi je. Kau rasa lah orang nak kena berhenti tengok lah. Apalah dia nak lalu, dia nak slow, dia nak kira berapa gulung ada kat atas lori tu. Ni kakak, ni Kak Iza, ni Kak Noh. So kita nak pergi shopping barang-barang untuk bercuti. Wah cantik colour dia kak. Serius? Saya kena pakai sama colour dengan kak. Boleh? Wow, nasib baik kak bawa PC ni kak. Harga dia, harga dia okey. So macam ni sesuai tak? Jadi sesuai, macam tanda sesuai. Yang ni ada size lah, sebab dia baru buka baju. Tapi cantik ni. Sampai sana tersarung je. Oh, okay, okay. Tak payah pakai yang tak ada butang ni je. Sama lagi tu nanti warna coklat. Wow. Sampailah nak ambil. Pergi bulan satu ni. Tengok belakang kan. Alright. Terima kasih. Thank you. Aisyah dah sampai rumah. Waktu Aisyah tengah edit video yang korang tak tengok ni. Ni korang boleh tengok ni. Aisyah tengah edit. Aisyah dah sampai sini. Ya. Yeah. Sampai sini tadi kat bandel. Korang tengok jet lag tadi kan. Tadi kan. Korang nampak tak tadi korang tengok. Lepas tu Aisyah macam sedar, Aisyah tak tunjuk kat korang apa barang yang Aisyah beli. Yang all together yang Aisyah dah beli untuk Aisyah punya vacation ni. So Aisyah akan tunjuk sekarang. Abaikanlah almari Aisyah. Kita akan start. So, Aisyah kumpul semua dekat dalam satu bakul supaya nanti masa Aisyah nak pack, Aisyah tak tertinggal apa-apa. Semua barang ni Aisyah beli macam individual set sahaja sebab Aisyah tak nak bazir. Dan Aisyah percaya dekat sana lagi murah. Jadi Aisyah tak nak bazirkan duit Aisyah beli kat sini. Jadi Aisyah beli apa yang penting sahaja. Sebagai contoh, Aisyah beli seluar hip tag ni daripada Uniqlo. Baju hip tag dah remuk-remuk dah. Yang ni sekali sampai turtleneck supaya kalau macam andai kata Aisyah pakai tudungnya dia lilit-lilit je kan, Aisyah ada turtleneck untuk halang. So macam tu lah. And then Aisyah pergi socks world. Itu tadi kat Uniqlo. Aisyah beli socks yang wool ni sebab nak pakai dalam kasut supaya kaki Aisyah dapat maintain the temperature kan. Saya beli dua. Sebenarnya saya ni tau, okay, satu cerita kelakar. Sebenarnya Khadijah tak ikut.
Khadijah memang tak ikut, memang tak ada dalam plan langsung untuk buat Dijah. Memang Aisyah, tiket Aisyah, tempat tinggal Aisyah, semua dah settle. Dijah tak ada. Tapi tadi dalam kereta masa borak dengan Kak Izzah kan, Kak Izzah tu dia dah biasa pergi tempat ni. Lepas tu dia kata lah sana best ni, tu kita boleh buat ni, kita boleh buat tu, kita boleh buat ni, ramai orang pergi apa semua kan. Lepas tu Khadijah dia macam wah bestnya, wah bestnya. Lepas tu Aisyah sebesalah. Aisyah jadi macam, kalau saya tak buat Dijah sekarang, bila lagi dia nak rasa kan? Terus saya tanya dia, Dijah nak pergi ke? Betul dia kata, kau jangan jadi gila lah. Macam mana sempat? Macam tu lah. Macam saya tanya dia satu soalan yang impossible lah. Tak payah tanya sebab tentu-tentu tak dapat. Macam tu lah. Tapi Aisyah convince Dijah untuk ikut je. Tak apa, Aisyah belanja dia tiket flight. So Khadijah akan ikut insyaAllah. Tapi tiket flight dia belum beli lagi. Tetapi Aisyah dah check tiket flight masih ada. Cuma Aisyah tengah cari lagi sedikit sen-sen untuk cukupkan tiket flight dia. So macam tu lah. Jadi Aisyah gembira Ijah ikut. Sebab Aisyah tak boleh dua orang. Aisyah tu benda pasal Aisyah. Kalau Aisyah buat sesuatu yang gembira, yang macam best, Aisyah tak sampai hati nak tinggalkan family Aisyah kat belakang. Aisyah tak boleh. So Aisyah tak dapat buat ibu sebab ibu memang tak mau naik flight. Aisyah dapat buat Dijah pun Aisyah rasa macam happy lah. So Aisyah harap impian Aisyah untuk buatkan Dijah terus menjadi kenyataan. Sebab dia dah beli lah, winter coat dia pun semua dah beli. So ni boleh Khadijah satu, Aisyah satu, lain semua beli kat sana. And then Aisyah beli mask ni untuk muka. Sebab nanti salji kan ada 3 pieces, so bolehlah share dengan Dijah. Yang ni actually lagi murah daripada kedai kat bandel tu. Kat bandel tu tak silap Aisyah satu pieces macam RM10 lebih macam tu. Tak silap. Yang ini dapat 3 RM10. Beli dekat stock tu. Ada lagi ke yang saya beli untuk winter? Nope, tu je. Dengan jaket tadi. Kasut pun saya takkan beli. Saya akan pakai siapa leather shoes je pergi. Dekat sana saya cari. Banyak barang yang saya nak cari kat sana. Dan korang tak risau macam Aisyah jangan ambil risiko, nanti tak ada, nanti mati kesejukan kat sana. InsyaAllah tak. Sebab sini Aisyah tu dia dah selalu pergi sana. Dia dah tahu selok-belok sana. Dia cakap kat Aisyah tak payah risau, tak payah beli kat Malaysia, Malaysia mahal macam tu semua. So itulah, itu je insyaAllah barang yang Aisyah akan bawa. Dan jacket, t-shirt lain lah untuk layer kan. Aisyah excited, Aisyah tak pernah pergi negara bermusim. So tu je video Aisyah kali ni. Aisyah harap korang suka video kali ni. Kalau Aisyah tak nak korang teka Aisyah pergi mana sebab Aisyah takut korang betul. Tapi Aisyah pergi pertengahan bulan 1, iaitu selepas Aisyah final exam. Jadi korang jangan risau, Aisyah bukan berhenti belajar. Saya tunggu Aisyah cuti, okay? So itu je daripada Aisyah. Thank you so much for watching. Bye. Good night. Saya nampak mak korang itu kat pasar. Risalah kat mak korang. Cakap kat diorang Aisyah nampak diorang kat pasar. Aisyah aku lepas.